Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajarnya. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 9 bersama saya, Bapak Rahmat SPD. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam dan penduduk negara Mesir. Kondisi alam dan penduduk negara Mesir. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan kondisi alam dan penduduk negara Mesir. Mesir, berdasarkan letak astronomis, terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di sebelah utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi. Berdasarkan iklim, Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gurun pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu 1. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus, dan bergelombang. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada, 1.977 meter. Yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, depresi kontinental. Yang keempat, Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, Lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Keadaan geologi Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tel, asbes, timah, emas, dan zinc.
Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Keadaan flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Keadaan penduduk Mesir. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut Fellahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu satu orang Nubian. Orang ini mencirikan kulit hitam, umumnya ada di selatan Mesir. Yang kedua orang Hamid, dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga orang Arab. Sebagian besar atau 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Nah, video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.